hari ini adalah permulaan dari perjalanan hidup yang akan kita lalui bersama. Tahun 2010, 7 tahun lalu, back in our Beijing time, itu pertama kali kita kenalan dan itu awal pertemanan kita. Saya pernah berdoa sama Tuhan untuk minta pasangan hidup. Dan waktu saya berdoa, tidak ada wajah muncul dalam pikiranku. Tapi ternyata Tuhan memikirkan kamu waktu dia mendengar doaku. Prosesnya panjang dan tidak mudah sampai kamu menolak aku, sampai kamu say yes. Pada hari ini, saya, Edi Budiarto, mengambil engkau, my best friend, Jenlien Pangestu, sebagai istri yang sah dan satu-satunya. Saya, Jenlien Pangestu, menerima Edi Budiarto sebagai suami yang sah dan yang satu-satunya. Saya ingat kamu pernah nanya aku, do I love you? Tapi aku balik bertanya sama kamu, do you want me to love you like fireworks or like a tree? Puji Tuhan, you give me the right answer. May our love grows like a tree. Hari ini kalau kamu bertanya, udah seberapa tingginya pohon itu? Jujur, aku nggak tahu, karena udah terlalu tinggi untuk diukur. I love you, Mimo. Without you. Dan hari ini, I marry my own best friend.